Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel aku, Francisca Mayangsari. Yay. Halo semuanya. Jadi kali ini aku bakalan membuat video lagi nih guys. Jadi nama videonya adalah tutorial cara membuat kafe mini serba warna pink pastel. Yay. Oh iya guys, ini makanya aku membuat video ini itu karena ada yang request ya guys. Jadi nama channelnya dari Kak Salwa. Terima kasih ya Kak sudah request di channel aku. Ya udah deh guys, daripada lama-lama langsung saja kita mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, kalian jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan sama video aku setiap aku ngupload video. And jangan lupa video happy and just selamat menonton. Oke guys, jadi ini ukurannya 6x6. Ini kalian kasih jarak 2 blok gitu. Dan bahan-bahannya kaca, wall putih, wall merah muda, pintu jebakan besi, karpet putih, tangga kuarsa, batu bersinar. Itu aja ya guys ya. Jadi ini pertama kita kasih lantai gitu. Oh, pakai selang-seling aja ya lantainya. Ya terserah kalian ya guys, kalau misalnya nggak selang-seling juga nggak apa-apa. Ini kalian tinggiin 1, 2, 3, 4, 5, 5 blok ke atas aja ya, cukup gitu loh. Sebenarnya sih nggak harus ya guys warna pink, lagian juga karena aku bingung jadi aku pakai warna pink aja gitu. Karena kebetulan kan aku juga suka ya warna pink gitu, jadi aku pakai warna pink aja. Gak apa-apa ya guys. Iyalah gak apa-apa, namanya juga tutorial jadi terserah. Oke, terus kalau udah begini sekayak gini ya guys, ini cuma dilubangin segini aja udah, jadi kayak cukup gitu. Oke, kan jangan lupa kasih kayak gini, kita harus begini ya, tuh kayak gini. Astagfirullah melayang, kayak gini ya guys. Terus nih kita kasih kayak tempat duduk gitu ya, kali kafe nggak bisa dibuat dudukin kan. Hah, wow, agak lain. Oke, kasih kayak gini lampu atau lebih glowstone, bukan sih. Kalau word biasa tuh namanya glowstone ya guys. Kayak gini nggak ya? Kayak gini nggak ya? Aku bingung ya. Ini kayaknya kayak gini. Ya udah, kayak gini aja ya guys. Ngarang nggak apa-apa ya? Iya, namanya juga ngarang jadi biarin. Oke. Emang boleh seagak lain ini? Emang boleh. Oke, kayak gini. Tutupin. Nah, kayak gini guys, sudah jadi. Jangan lupa di rating, gak bakal jelek. Oke deh guys, segitu dulu ya video dari aku. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum, bye, video. Bye-bye semuanya.